Bulim sucuun Jilid 12 Terdengar Rasul Jubah Abu-Abu membentak, bocah keparat, kiranya boleh juga, masih terapung di tengah udara tiba-tiba ia meliukan pinggang terus jumpalitan dengan gaya yang indah, kini ia berada di belakang giok Liong lebih atas, di mana jubah panjangnya kelihatan melambai-lambai, mendadak ia perdengarkan serentetan gelombang tawa yang menusuk telinga, Segulung angin dingin yang kencang membawa bau amis yang memuakan langsung menerjang ke punggung Giok Liong. Dilihat ekspresi wajahnya yang kaku membesi tak kelihatan perubahan apa-apa, tapi dari sorot matanya yang buas jalang terlihatlah nafsunya yang besar ingin membunuh, seringai sadis membayangkan pada pandang yang penuh kepuasan. Mereka meluncur lewat benda pundak di tengah udara ini kejadian dalam sekejap metu saja, tapi dalam waktu yang singkat ini Rasul Jubah Abu-Abu dapat jumpalitan melambung lebih tinggi sambil melancarkan serangan ganas dengan Carol membokong menyerang punggung Giok Liong, terang kedudukan lebih menguntungkan. Terang gamblang serangan angin dingin kencang itu sudah menggulung ke arah punggung Giok Liong, namun Rasul Jubah Abu-Abu rasanya masih belum puas, kelima jarinya mendadak terjulur keluar dan lengan bajunya beruntun mencentik kelima. Kali, maka lima utas uap putih yang samar-samar hampir tak terlihat oleh pandangan mata secepat kilat melesat terbagi atas tengah dan bawah menyerang kelima tempat jalan darah mematikan di tubuh Giok Liong. Bukan sampai sebegitu saja lihai serangan ini, terasa oleh Gio sekitar tubuhnya kini telah terkekang dan tertutup rapat oleh kebutan angin dingin yang dilancarkan oleh Rasul Jubah Abu-Abu tadi lapat-lapat terdengar nafas napas sedih dari dalam gua, bocah ini terlalu membawa adat sendiri, oh sungguh tidak beruntung suaranya semakin lirih dan pilu, naga-naganya lihian seperti memejamkan mata, tak tega melihat lagi. Secara tiba-tiba terdengar lima macam irama seruling mengalun tinggi menggetarkan bumi memecahkan batu. Di dalam gelanggang tiba-tiba timbul selarik sinar putih. Menari-nari laksana naga hidup. Lantas terdengar jeritan ngeri yang memecah kesunyian malam. Beluk keras sekali badan rasul jubah abu-abu terbanting di atas tanah sejauh lima tombak. Darah mengalir deras dari lubang panca inderanya. Setelah berkelojotan sekian lama, lantas tak bergerak lagi, jiwanya melayang. Sementara itu, dengan tenang, giok liung berdiri tegak di samping sana, tangan kanan menggenggam seruling samber nyawa, air mukanya merah membara. Mulutnya menggumam, sungguh berbahaya senjata berbisa yang jahat ini benar-benar lihai. Dari dalam gua terdengar pula suara Lihian berkata, Buyung, lebih baik kau masuk saja ke dalam gua sini terangka sudah mengikat permusuhan dengan pihak Hian Ding Moke. Masuklah biar lo tu lebih tegas melihat wajahmu, dari nadanya ini terang telah timbul rasa simpatik dalam benaknya terhadap Giok Liong. Giok Kliung sendiri juga merasa kecut dan terkam mendengar nada perkataan orang yang penuh welas asih dan prihatin, hampir tak tertahan ia mengalirkan air mata. Sudah lama sekali tiada seorang orang tua pernah berkata sebegitu cinta kasih terhadap dirinya. Maka segera ia menyahut perlahan, baiklah, Lo Pwe. Tanda seru lalu seruling sambernya diselipkan diikat pinggangnya berputar tubuh terus melangkah ke dalam gua tapi baru saja ia melangkah berapa tindak, tiba-tiba terdengar bentakan dingin dari belakangnya, berhenti kesiuranin dingin yang membekukan juga segera melingkari sekitar tanah lapang di luar gua itu. Sigap sekali Giok Liong membalik tubuh, tampak di belakangnya beranjak puluhan tombak di sana berjajar berdiri empat orang yang mengenakan pakaian seperti rasul jubah abu-abu tadi selayang pandang saja lantas bergetar perasaan Giok Liong. Bukan saja Carol berpakaian besar tinggi badan mereka yang sama, sampai wajah dan raut muka mereka juga persis benar. Malah, kaku dingin tanpa emosi lagi, seperti wajah mayat hidup. Setelah membalik badan giok, Leong juga mandah berdiam diri, hadap berhadapan tanpa membuka suara sekejap pun. Namun, dam-diam diamotaknya berpikir, "Carol, bagaimana hendak menghadapi pendatang baru ini?" Diukur dari kepandaian silat dan lewekang rasul jubah abu-abu yang mampus itu terang masih setingkat di bawah kemampuannya. Tapi bila kepandaian silat keempat rasul jubah abu-abu ini juga setarap dengan yang telah mampus itu, dengan gabungan kekuatan renerka, payahlah pasti dirinya. Sementara itu, tanpa bersuara keempat rasul jubah abu-abu sudah beranjak maju semakin dekat, Otak Giok Liong berputar cepat sekali sayang sekian lama ini tak terpikirkan olehnya Carol yang tepat untuk menghadapi mereka. Akhirnya ia ambil keputusan yang drastis, permusuhan ini relatif sudah terjadi, sifat mereka pun begitu buas tanpa peri kemanusiaan, berantas dan bunuh mereka habis-habisan waktu dia ambil ketetapan hati ini, keempat rasul jubah ibu abu sudah mendekat beranjak delapan tombak. Wajah Giok Liong mulai bersemu merah nafsu membunuh sudah mencorong dari sorot matanya, pelan-pelan dirogohnya Kim Pit dan Jan Hunti serta dicekal kencang-kencang, menarik napas panjang ia kerahkan jilo berputar melindungi badan, dalam segala waktu ia bisa segera melancarkan seluruh kekuatannya untuk merobohkan musuh. Tapi sikap ia berdiri rada acuh tak acuh kelihatan seperti tiada minat untuk bertempur. Kupingnya mendengar pula bisikan lihian berkata, Buyung, lekas masuk kemari, kau bukan menjadi tandingan mereka, nada perkataannya mengandung rasa khawatir dan gelisah. Dengan lemah lembut Giok Liong menyahut, harap Ciam wal Gahati, Wampu pasti tidak akan menanggung kerugian. Lalu pelan-pelan ia pejamkan mata untuk menutupi sorot matanya yang sudah membara penuh nafsa membunuh. Para rasul jubah abu-abu sekarang sudah semakin dekat, malah berpencar membentuk setengah lingkaran terus memapak maju ke tengah gelanggang. Kelopak Matu Giok Liong merem melek, matanya hampir terpejam tinggal sebaris pandangan saja dayam. Penglihatannya, ujung mulutnya juga mulai menyungging senyum ejek. Angin dingin menghembus rada keras melambaikan jubah putih Giok Liong, seperti sebatang pohon yang berdiri kokoh di terpa hujan baju dengan angker dan tenang ia berdiri dengan sikap gagah. Hening, melingkupi seluruh gelanggang seakan-akan tiada insan penghidupan di sekeliling ini, hawa membunuh semakin tebal melingkupi sanubari mereka. Serentak secara tiba-tiba keempat rasul jubah abu-abu meluncur lurus menerjang ke arah Giyok Liong, pertempuran mati-matian sudah tak mungkin terhindar lagi. Sekonyong-konyong Rasul Jubah Abu-Abu nomor dua mendengus rendah, seketika empat suitan nyaring menembus angkasa, berbareng bayangan Abu-Abu yang bergerak lincah dengan kecepatan luar biasa membawa deru angin pukulan yang dahsyat dingin membeku menggulung tiba ke arah Giok Liong. Dari pengalaman tempur dengan Rasul Jubah Abu-Abu yang dibunuhnya tadi Giok Liong tahu bahwa mereka pasti juga membekal senjata rahasia yang jahat dan berisi, malah kepandaian silat yang mereka latih juga dari aliran amgi yang beracun lagi, maka dengan berdiri tekun menghimpun semangat meski matanya rada meremelek, hak kekatnya ia siap siaga mengawasi gerak gerik musuh dan siap menghadapinya. Baru saja keempat bayangan musuh meluncur dekat masih sejarak satu tombak, tubuh Giok Liong mendadak mengepulkan uap putih terus merembes dan meluas ke sekitarnya. Semakin dekat i uncuran keempat, bayangan musuh semakin cepat udara sekitar gelanggang mendadak dilingkupi hawa dingin dan mega mendung. Bayangan kepalan dan telapak tangan pukulan laksana bunga salju menari-nari menerjang dan menyerang ke berbagai jalan darah besar yang mematikan di tubuh Giok Liong. Bayangan orang berseliweran, deru angin kencang mengamuk bergelombang besar, pekik pertempuran menambah ramai suasana arna perkelahian. Irama seruling mulai mengalun tinggi, sebuah bayang putih membawa tarikan sinar putih dan kuning melambung tinggi ke tengah udara, di tengah udara menekuk pinggang sambil membentang kedua tangannya, dua jalur cahaya kuning dan putih lantas berputar memenuhi angkasa laksana naga mengamuk di tengah awan membawa deru gemuruh terus menyapu turun ke arah keempat rasul jubah abu-abu. Agaknya keempat rasul jubah abu-abu tidak mengira bahwa pemuda baju putih yang kelihayan lemah lembut ini kiranya membekal ilmu silat dan tenaga dalam yang begitu hebat dan lihai. Saking kagetnya sedikit mereka tertegun irama seruling sudah mengalun dan angin keras juga sudah menyampuk tiba di depan muka, berbareng dua jalur sinar kuning dan putih juga sudah menyapu dan menyerampang datang. Dalam saat-saat genting ini mereka berempat saling memberi tanda lalu serempak meloncat tinggi ke tengah udara dan meluncur ke samping. Gagal dalam serangannya ini, Giok Leong lantas bersuit panjang nyaring, di mana badannya bergerak seketika ia lancarkan ilmu ajaran Jang Hun Sebuah bayangan putih laksana bayangan Dedemit bergerak lincah secepat kilat. Tubuhnya dijabat sinar kuning putih dan cemerlang mengeluarkan cahaya putih perak, begitu indah dan menakjubkan benar gerakannya sehingga keempat rasul jubah abu-abu hakikatnya terkekang dalam serangan potlot mas dan seruling samber nyawa. Tapi keempat rasul jubah abu-abu juga bukan kaum kroco belaka dengan bergabung, mereka merangsak semakin hebat, meronta seperti binatang dalam kurungan kabut gelap, dan angin dingin menghembus keras menderu-deru. Empat bayangan abu-abu bergerak limbung seperti setan gentayangan. Meski serangan giok liung sedemikian gencar dan hebat, tapi mereka masih sekuatnya melawan dan balas menyerang dengan tidak kalah ganas dan lihai. Pertempuran semakin menjadi kacau balau, di tengah udara sekitar gelanggang terbayang memetakan sebuah bundaran berwarna-warni laksana bola kembang. Di atas bundaran bola kembang ini, selain kelihatan sebuah bayangan putih bergerak dengan kecepatan seperti kilat, adalah yang paling menyolok mata dua sinar kuning putih yang meluncur memanjang laksana dua ekor naga yang menari lincah sekali adalah bola bundar berkembang itu hakikatnya bukan lain adalah kabut gelap dan mega putih yang bergulung berputar. Demikianlah pemandangan dari jauh. Kalau didekati maka dapatlah diketahui bahwa dari tengah-tengah kabut bundar itu saban-saban terdengar ledakan yang menghamburkan batu pecah dan tanah, dahan dan daun pohon juga tidak ketinggalan beterbangan, malah mengeluarkan suara gemuruh lagi. Sekali serang tadi sebetulnya bermaksud menggetar menyiutkan nyali pihak lawannya membobol kepungan mereka. Di luar perhitungannya bahwa kepandaian lawan. Lawannya ternyata begitu lihai sekian lama mereka jadi sama kuat alias setali delapan uang. Seng waktu berjalan terus tanpa menanti hati Giok Liong menjadi gelisah, bagaimana bila pihak Hiao Bing Mokek datang bala bantuan lagi demikian batinnya. Baru saja ia berpikir demikian, di ujung timur sana berkumandang sebuah suitan yang melengking tinggi menembus awan, dengan kecepatan yang susah diukur tengah meluncur mendatang titik. Begitu mendengar suara lengking suitan ini, lantas Giok Liong tahu bahwa pihak lawan kedatangan lagi seorang kosen yang berkepandaian lebih tinggi dari keempat lawannya ini. Maka segera ia kerahkan seluruh hawa murninya, Tangan kanan memainkan potlot mas dengan tipu Kang Sim Sok Bun, mengejutkan hati kehilangan Sukma, sedang tangan kiri dengan bersenjatakan seruling samber nyawa menggunakan jurus Toan Bin Jauhun, kehilangan nyawa Sukma tersiksa. Jurus tipu ini terbagi dalam delapan gerakan yang berantai, seketika angin badai bergulung-gulung, pancaran sinar putih kuning semakin cemerlang, di mana mega putih menerjang dengan kekuatan dahsyat. Seketika terdengar dua jeritan yang mengerikan, lalu disusul ledakan keras yang menggetarkan bayangan orang. Terus berpencaran kabut masih tebal dan mengurung sekitar gelanggang. Dua bayangan abu-abu membawa aliran darah yang deras terpental, sungsang sumbel terbanting keras puluhan tombak jauhnya. Setelah tergulung-gulung di tanah, lantas tak bergerak lagi. Sebaliknya kedua rasul jubah abu-abu lainnya matanya malah memancarkan sorot kegirangan tercampur rasa kejut berbareng mereka melejit mundur delapan tombak jauhnya dengan pandangan dingin mendelik tanpa bergerak mereka memandang ke arah Giok Liong dengan berkedip. Adalah jantung Giok Liong bergejolak keras sekali, metu berkunang dan kepala pusing sehingga tak kuat berdiri tegak, beruntun ia tersurut mundur puluhan langkah baru berdiri tegak pula. Lekas-lekas ia pun semangat dan kerahkan tenaga murni untuk memulihkan pernapasannya yang memburu. Giok Liong insaf bahwa pertempuran lebih dahsyat bakal dihadapinya. Belum lenyap dugaannya, terdengarlah kesiurangin ringan tahu-tahu di tengah gelanggang sudah bertambah seorang, orang aneh yang mengenakan jubah panjang warna hitam gelap, berwajah hitam pula dengan sikap kaku dan dingin. Begitu orang aneh jubah hitam itu muncul, Kedua rasul jubah Abu-abu itu lantas menyembah serta menyapa hormat. Rasul jubah Abu-abu menghadap pada Hek-Itongcu. Terdengar Hek-Itongcu mendenguskan hidungnya, sekilas ia menyapu pandang ke arah tiga mayat rasul jubah Abu-abu jengeknya dingin. "Inikah hasil kalian?" Kedua rasoi jubah Abu-abu tidak berani bercuit. Sekian lama mereka menyambai tak berani bersuara dan bergerak. Akhirnya baru berkata dengan suara lirih pihak musuh terlalu kuat malah membekal senjata pusaka seruling samber nyawa. Teriak badan Hek Itong Curada tergetar tercetus seruan kaget dari mututnya, siapa? Kim Pit Jan Hun Magiok Liong. Pandangan Hek Itong Chu penuh selidik melirik ke arah Giok Liong yang berdiri tenang dengan tangan bertolak pinggang, menatapnya tanpa menunjukkan sesuatu mimik perubahan, tapi nada perkataannya rada ragu dan kurang percaya, dia inikah? Kedua rasul jubah abu-abu manggut-manggut berbareng sambil mengiyakan. Kata Hek Itong Chu, yang mati siap dibawa Puyang, yang luka diberi obat. Kedua rasul jubah abu-abu mengiakan sambil membungkuk badan, lalu tinggal pergi mengurus ketiga kawannya yang luka-luka dan meninggal. Dengan pandangan matanya yang tajam berkilat Hek Itong cu tatap Giok Liong lalu maju menghampiri dengan langkah lebar. Angin malam menghembus keras sampai jubah panjang warna hitam yang dipakainya itu berbunyi melambai, demikian juga rambutnya yang hitam panjang menjadi riap-riapan menari-nari. Hanya dua titik sinar matanya yang berkilat itulah yang jelas mencorong dari badannya yang serba hitam, bagi yang bernyali kecil pasti ketakutan melihat rupanya bagai setan. Belum orangnya sampai sudah terasa hawa sekelilingnya menjadi dingin mendesak ke arah Giok Liong membuatnya susah bernapas setelah mengamati dengan seksama Giok Liong berpendapat bahwa Tong Chu ini bersikap cukup tabah dan tenang, gerak-geriknya sangat tangkas, Jalan napasnya begitu ringan ini menandakan tenaga dalamnya sangat kokoh. Kalau dibanding dirinya, paling tidak masih setingkat berada lebih atas. Dengan pendapatannya ini, hatinya menjadi kaget. Pikirnya, tokoh macam apakah sebetulnya kecuk? Pemimpin dari Hyanding Mokek ini, anak buahnya dari para rasul, sampai tongcunya ini rata-rata berkepandaian begitu tinggi. Kalau anak buahnya saja sudah begini lihai maka dapatlah dibayangkan sifat pemimpinnya tentu hebat luar biasa. Kira-kira jarak 3-4 kaki di hadapan Gio Iyong baru Hek Itong Chu menghentikan langkahnya, dari ke bawah ia amati lagi seluruh badan giok Kliong, lalu katanya sambil menyeringai dingin, Chuan adalah ma Gio titik. Melihat orang mendesak sampai sedemikian dekat baru menghentikan langkah, Diam-diam Giok Liong menjadi merinding, seumpama lawan mendadak turun tangan membokong sungguh sukar dijaga dan sungguh berbahaya, sebaliknya kalau dirinya turun tangan lebih dulu, agaknya sangat memalukan. Demikian di dalam hati berpikir, mulutnya menyahut, aku yang rendah benar ma Giok Liong adanya siapakah Tuan ini. Kami merupakan salah satu di antara delapan belas tongcu yang dipimbing oleh Yan Bing kekchu di manakah letak Hian Bing Moke kalian selamanya aku yang rendah belum pernah dengar di kalangan Kang ada suatu organisasi macam Hian Bing mokek ini? Nada suara Hek I Tong Chu selalu terdengar kaku semer sepatah demi sepatah tanpa irama. Demikian juga mimik raut mukanya kaku membesi tanpa bergerak sedikit pun tidak terlihat ekspresi wajahnya. Hanya sepasang sorot matanya itu yang memancarkan cahaya dingin masih dapat mengunjuk perubahan isi hatinya. Tapi kala ini sorot matanya tidak berubah, suaranya senadakannya dingin, Chuan masih berusia muda sudah tentu belum pernah dengar perihal Hian Ding Moke. Kalau Chuan sudah pernah dengar ketenaran nama organisasi kita ini tentu Chuan tidak batal berani turun tangan begitu kejam terhadap para rasul kita. Ucapannya ini tak lain berarti, seumpama ilmu silatmu tinggi, sayang usiamu masih sangat muda. Begitu sempit pengalamanmu sampai Hian Ding Mokek yang begitu tenar ditakuti orang pun kau belum pernah dengar, maka tidaklah heran kau berani berlaku lancang dan bertangan gapah. Sudah tentu Giok Leong juga maklum akan isi kata-katanya ini, sahutnya, mereka setimpal dihukum mati karena perbuatan yang kurang ajar, bukan menjadi dosaku malah Hektometer Mereka kurang pandai belajar silat sehingga membuat malu nama baik wibawahian bingmo, kek Nanti kalau pulang pasti mendapat ganjaran yang setimpal Tapi khawatir kau sendiri tidak bisa lepas dari keadaan ini Aku juga khawatir tuan tidak dapat melaksanakan seperti apa yang telah terjadi sudah tentu aku punya Caroline untuk menyelesaikan coba terangkan. Pertama, serahkan seruling sambernyawa nyawa dan menghamba diri di bawah matian kekchu, hidupmu akan senang dan banyak mendapat kebaikan. Kedua, kalau Chuan tidak ingin serahkan seruling sambernyawa nyawa itu kepadaku, bolehlah kau serahkan sendiri kepada kekchu. Tentu kekchu tidak menyia-nyiakan kebaikanmu ini. Ketiga, Chuan harus berkorban demi seruling sam bernyawa itu, biarlah aku yang bawa pulang seruling sam bernyawa ini, tentang jenazahmu kita akan mengurusnya dengan upacara besar. Keempat, kalau Chuan mempunyai syarat apa silahkan sebutkan, pasti Kek Chu tidak akan membuat Chuan merasa kehilangan. Kalau satu pun aku tidak mau pilih syarat Tuan ini bagaimana? Chuan harus pilih satu di antaranya, kalau tidak, tanpa bersuara lagi hei tong Cu mundur tiga langkah, tangan kiri diayun ke atas. Sebuah benda bundar kecil meluncur dan meledak di udara membawa cahaya terang menyolok metu berbunyi nyaring kumandang di tengah malam nan gelap di atas salas pegunungan ini. Baru saja cahaya ini meluncur setengah jalan, dari kejauhan sana lantas terdengar suara suitan saling bersahutan, sekejap saja suaranya sudah meluncur dekat. Berkelebatlah beberapa bayangan abu-abu, tahu-tahu di pinggir gelanggang sudah bertambah sepuluh rasul jubah abu-abu, pakaian serta bentuk badan dan muka mereka sama, hanya ke sepuluh rasul jubah abu-abu yang baru datang ini pinggangnya digubat sabuk hitam. Begitu muncul lantas berpencar membentuk satu bundaran, dan Giok Liong dan Hek Itong Chu terkepung di tengah gelanggang, Sekejap pun tiada yang buka suara, atau berani sembarangan bergerak. Baru saja lingkaran pengepung ini bergerak rapi, tiba-tiba tiga titik bayangan orang meluncur datang dari hutan semak belukar sana sambil bersuit nyaring menggetarkan sukma, memekakkan telinga. Begitu mendarat di sana, sedikit pun kaki mereka tidak mengeluarkan suara, atau menimbulkan debu mengepul. Dengan tegak, mereka berdiri bagaikan terpaku. Mereka tak lain tak bukan adalah tiga orang headitong Chu lagi. Tepat sekali mereka berdiri berpencari, empat penjuru dalam lingkungan kepungan para rasul jubah abu-abu. Jadi Giok Liong terkurung lapis dua. Untuk selanjutnya masih terdengar suara lambai baju berseliweran dari empat penjuru yang gelap sana mendadak bermunculan lagi tiga puluhan rasul jubah abu-abu dengan. Gerak cepat dan langkah ringan mereka membentuk suatu barisan, lalu berdiri tegak berdiam diri menanti komando. Sekilas pandang lantas Giok Liung bercekat, dalam hati ia menimbang, meski aku belum pernah belajar ilmu barisan, tapi formasi sesuatu barisan yang umum sudah sering kulihat malah mengetahui cara membobolnya. Tapi barisan yang mereka bentuk ini sungguh sangat aneh, seperti sulitin, tapi juga seperti Pat, Kuatin, atau Go Hengtin. Heck Itong Chu yang terdahulu datang tadi melirik ke arah Giok yang lalu bertanya, Apakah Chuan punya pegangan untuk menang melawan kekuatan gabungan kita berempat Heck Itong Chu? Waktu ketiga Heck Itong ok Chu yang ada datang tadi, Giok Liang sudah melihat jelas cara gerak mereka adalah begitu cekatan dan tangkas sekali paling tidak lebih unggul dari para tokoh kelas 1 dari kalangan Kangwu umumnya kalau benar-benar mereka bergabung mengeroyok dirinya mungkin dalam 20 gebrakan saja dirinya takkan kuat bertahan maka menurut pematku lebih baik Chuan memilih salah satu syarat yang kuajukan tadi kalau tidak bila benar-benar bertempur bukan saja kalah malah teringkus lagi Buat nama dan muka nanti tentu tidak enak didengar dan memalukan bukan? Hawa amarah seketika bergelak menerjang otak Giok Liong, sekuatnya ia menahan napas dan mengendalikan diri, baru dapat mengekang sabar sekian lamanya, tapi bahwasannya otaknya bekerja cepat memikirkan care bagaimana menghadapi atau mengatasi situasi yang gawat dan berbahaya ini. Bila ia melulusi untuk menepati janji mengunjungi Hyanding Mo itu berarti bahwa dirinya harus masuk mulut harimau, sampai pada saat itu apa yang dapat dilakukan dirinya tidak lain menjadi antek atau mengekor saja apa yang mereka perintahkan atas dirinya. Namun seumpama menolak undangan ini, kalau kena digusur dan terbinasa ini pun tidak menguntungkan bagi dirinya. Sekonyong-konyong, suara Livi'an berkumandang di pinggir telinganya. Buyung dilihat dari situasi yang kau hadapi ini, terpaksa kau harus melulusi permintaan mereka. Ketua mereka bukan seorang yang tidak mengenal aturan. Kalau kau mempunyai akal dan pintar memutar haluan, mungkin akibatnya baik daripada keadaan sekarang bila kau melawan dengan kekerasan. Para Chu ini rata-rata memiliki kepandaian silat yang lihai dan banyak ragamnya, bukan tandingan sembarang tandingan. Otak giok Liong bekerja, sesuatu pikiran, katanya kepada Hei Tong Chu itu baik, kuputuskan untuk menemui ketua kalian. Yah, itulah baik sekali, tapi bukan sekarang ini. Lantas, sekarang aku punya urusan penting yang mendesak. Kalau kalian percaya akan omonganku, apa bedanya kita bertemu lagi tiga bulan yang akan datang? Hek Iton dingin, Hian Bing Motke mana gampang ditipu orang. Baik, tiga bulan yang akan datang kita nantikan kedatanganmu di puncak ya Yahangge di Gunung Bulesan. Habis berkata Lantasia berpaling menghadap ketiga Hek Itong lainnya serta katanya, Terima kasih akan kedatangan para saudara, sembari mengulap tangan. Tubuhnya bergerak gesit sekali. Ia pimpin para rasul jubah abu-abu terus menghilang di balik hutan sebelah kiri yang gelap gulita. Di tengah udaraku, pandang suitan panjang yang bergema lama mengalun tinggi, angin malam menghembus keras terasa dingin. Seng putri malam sudah mulai doyong ke arah barat, kegelapan yang pekat menjelang senja sudah mulai mendatang. Seorang diri, Giok Leong berdiri tegak dan termenung di depan gua dalam atas pegunungan yang sunyi ini. Jubah putihnya melambai-lambai, terhembus angin. Dari dalam gua sana terdengar suara lihian berkata, "Nak, marilah masuk mengobrol." Giok Liong mengiyakan dengan suara lirih, "Pelan-pelan ia masuk ke dalam gua." Di ujung kiri dalam gua sana kini sudah duduk seorang tua yang berpakaian butut kasar dan rombeng rambutnya sudah uban seluruhnya, air mukanya bersemu merah, jidat sebelah kiri kelihatan jelas sekali mengkilap bekas bacokan senjata tajam, orang tua ini bertubuh tinggi kekar. Sambil melangkah masuk, mendadak Giok Liong merasa hatinya menjadi hampa dan kosong melompong. Dengan pandangan berkilat orang tua ini menatap tajam ke arah Giok Liong, wajahnya menampilkan rasa heran dan tidak percaya, tapi begitu Giok Liong sudah melangkah dekat lantas ia bersikap biasa lagi, katanya, Nak, betulkah nama aslimu adalah Ma Giok Liong? Betul, masa Ciam tidak percaya. Li Hian menatapnya sekali, lalu katanya pula, bukan begitu, mendadak Lohu teringat oleh suatu persoalan. Hektometer, apakah ayah bundamu masih hidup? Begitu membicarakan ayah bundanya lantas Giok Liong merasa berduka, Kedua matanya menjadi merah dan hampir saja menangis. Sahutnya lirih, "Aku tidak tahu, tidak tahu ya. Ayah sudah menghilang sejak aku masih kecil, sedang ibu mendapat celaka terbokong oleh musuh laknat. Entah bagaimana, mati hidupnya sekarang tak tertahan lagi." Dua titik air matu mengalir membasahi pipinya. Selintas pandangan Lihian mengunjuk rasa kejut dan tak mengerti. Pelan-pelan, ia menghela napas serta katanya, "Nak." Janganlah bersedih. Apakah kau tahu nama ibumu? Banyak kawan lohu di kalangan Kang Ou, mungkin aku bisa ikut menyerapi. Gio Yong sadar akan sikapnya yang kehilangan kontrol, cepat ia mengeluarkan sapu tangan untuk menyekair matanya, katanya sambil tertawa dibuat-buat, membuat tertawa cian PWS saja lalu ia menyambung lagi. Dulu ibu sudah kenamaan dengan julukan Tohru Siam Chu. Tapi, agaknya banyak orang Kang tidak mengetahui akan hal ini. Codet bekas luka di jidat Lihian itu mendadak seperti melepuh besar merah membara sampai memancarkan sinar berkemiluan. Terang bahwa hatinya juga ikut terharu dan terbawa arus perasaannya yang tak terkendali. Lagu rada lama kemudian baru ia dapat mengendalikan hatinya seperti biasa lagi. Tanyanya, "Nak, kapan Ayahmu telah menghilang?" Siapa pula namanya? Giok Liong menggeleng. Sahutnya, "Wan Pwek kurang jelas. Ai, sungguh kasihan agaknya. Lihian tenggelam dalam kenangan lama, kedua matanya rada dimeramkan lalu menunduk kepala tak bersuara lagi." Sebetulnya, Giok Liyong bermaksud menceritakan apa yang pernah didengar dari cerita ibunya tentang di dasar metu air rawanaga beracun di Gunung Bu Ihsan. Ada peninggalan kata-kata ayahmu. Tapi setelah dipikir kembali, kelihatan memang Lian sangat prihatin akan riwayat hidupnya ini. Namun, betapa juga mereka baru saja kenal dunia persilatan penuh akal dan tipu muslihat kejam yang sering membawa bencana. Serba-serbi kejadian pernah terjadi, maka ada lebih baik tutup mulut saja, karena disadari olehnya bahwa bencana kadang-kadang datang dari mulut yang suka bicara. Sekarang Li Hian angkat kepala lagi, sejenak ia menatap Giok Liong, matanya memancarkan cahaya aneh, tanyanya dengan pelahan, nak, mereka memanggilmu Kim Pip Jan Hun? Giok Liong mengiyakan. Kenapa? Sebab senjata yang lampu gunakan adalah sebatang potlat mas. Oh, siapakah tokoh koseng gurumu itu suhu bernama Pang Giyok? berjulukan Tuji? Ha, beliau. Tak heran ilmu silatmu sedemikian hebat. Tapi ilmu kepandaiannya mungkin tidak banyak unggul dari kemampuan sekarang bukan? Giok Liong tersenyum, katanya mana Wau bisa tahu betapa dalam dan tinggi kepandaian Suhau, yang terang kepandaian beliau sudah jauh sempurna. Meskipun sejak berpisah dengan Suhu memang Wau ada sedikit kemajuan, tapi mana berani dibanding dengan Suhu. Li menjadi geli, tanyanya lagi, Kuduga tentu kau menggembol suatu benda pusaka maka banyak kawanan manusia tamak di Kangowo itu selalu membuntuti dan mengejar-ngejarmu, sehingga terpaksa kau terdesak dan membunuh orang, bukankah begitu? Ya, benar, sahut Giok Liong manggut-manggut, wampu punya sebatang seruling samber nyawa benda pusaka inilah yang selalu menjadi incaran mereka, mereka selalu menggunakan kekerasan hendak merebut milikku ini, terpaksa Wampu harus turun tangan membunuh orang, apalagi kadang-kadang juga sangat dongkol dan susah bertahan lagi. Oleh karena itu mereka lantas menjuluki kau Kim Pit Jan Ya, begitulah. Tahukah kau bahwa di dalam seruling samber nyawa itu tersembunyi suatu rahasia besar persoalan dunia persilatan? Harap Cian PWS suka memberi petunjuk. Seruling samber nyawa adalah benda kuno yang sakti mandraguna, dari zaman ke zaman menjadi tradisi peninggalan yang memilikinya, puluhan tokoh kosen yang pernah memegangnya sudah melebur bergantian dengan kekuatan mereka sehingga benda ini semakin hebat dapat menambah semangat dan kekuatan lewekang orang yang menggunakannya. Seribu tahun yang lalu seruling ini terjatuh di tangan sepasang suami istri suatu cikal bakal aliran persilatan yang kenamaan bernama Jan Hun Choo, dengan suatu care yang teristimewa. Mereka menutup atau menyumbal daya sedot yang timbul dari seruling ini pada para pemakainya. Ker yang digunakan itu sudah dilebur ke dalam. Seruling ini dijadikan sebuah lagu irama seruling yang hebat sekali. Giok Liong menjadi heran dan tak mengerti, tanyanya, seluruh batang bersih kemilau tiada tanda-tanda luar biasa, Wampu pernah memeriksa seruling ini dengan seksama, dari mana bisa ditiupkan sebuah lagu irama seruling. Lihian mengelus-ngelus jenggot panjangnya yang memutih, katanya tertawa, sudah tentu, karena beliau tidak mengukir not lagu itu di atas seruling itu. Lalu bagaimana bisa tahu care bagaimana lagu itu harus ditiup dengan seruling? Kalau lewakangmu sendiri sudah mencapai tingkat yang sempurna tidak sembarang orang dapat mencapainya, lalu kau kerahkan lewakang ke dalam seruling itu, maka seruling itu akan melakukan beberapa irama seruling yang beraneka macam ragam dari lagu itu itu tergantung dari kekuatan lewekang orang yang memilikinya. Satu di antara irama lagu itu adalah curahan hasil semayam Janhun Chu suami istri selama memperdalam ilmunya di dalam gua semedinya itu. Ada banyak peninggalan hasil jerih payahnya dalam memperdalam dan menyelidiki berbagai ilmu, umpamanya buku-buku ilmu pukulan pedang serta buku perang serta ilmu pengobatan dan lain-lain. Giok Liong semakin tak mengerti tanyanya lagi, kalau begitu banyak ragam lagu-lagu itu. Lalu dari mana bisa diketahui lagu manakah yang menyatakan petunjuk itu? Rasa kecewa Jan Huncu suami Sitri selama hidup ini justru tidak memperoleh seorang murid yang baik. Sedang murid satu-satunya malah mendirikan sebuah aliran tersendiri di luaran, bukan saja kejam dengan berbagai siksaan malah bersimaharaja puya. Sudah tentu hal ini membuat mereka sangat sedih dan putus asa waktu mereka mendengar kabar. Ini justru sedang saat-saat genting mereka menghadapi latihan ilmunya, maka tiada tempo lagi untuk mengurusi murid murtad itu. Tapi mereka suami istri tahu cepat atau lambat murid-murid itu pasti akan menimbulkan bencana bagi dunia persilatan maka di dalam gua semadinya itu mereka meninggalkan hasil ciptaan jerih payah selama bertahun-tahun di sana lalu dia Tasruling Sambar Nyawa itulah mereka meninggalkan kunci rahasia Carol mendapatkan peninggalan mereka itu Harapannya adalah dalam waktu yang tidak lama ini, terdapat seorang berbakat dalam segala bidang dapat menerima peninggalannya itu menjadi murid resmi mereka. Sayang sekali, selama seribu tahun ini, tiada seorang pun yang memperoleh seruling ini yang dapat atau mencocoki taraf yang telah ditentukan itu. Juga, tiada seorang pun yang dapat memasuki atau menemukan tempat gua semedinya itu. Maka jerih payah hasil ciptaan Jauhuncu itu juga menjadi hayalan belaka Mendengar penjelasan yang panjang lebar ini Giok Liong jadi berpikir Siapakah murid Chu dulu itu? Bukan mustahil adalah cikal bakal hian bing mokek atau hutan kematian dalam hati Ia berpikir mulutnya lamas bertanya Siapakah murid Chu dulu itu? Apa kata nama aliran yang telah didirikannya itu? Untuk persoalan ini, aku sendiri juga kurang jelas. "Sahut Lihian, apa yang tadi saya ceritakan?" Kudengar dari penuturan majikanku dulu. Terketuk hati Giok Liong, Lihian masih punya majikan. Baru saja ia hendak bertanya, "Siapakah majikan yang dimaksudkan itu?" Keburu Lihian sudah membuka mulut lagi. Di luar gua sudah terang tanah. Tak lama lagi, Lohu harus meninggalkan tempat ini. Mungkin tidak lama lagi kita bakal berjumpa pula di kalangan Kangou, tatkala itu kita bisa duduk mengobrol panjang lebar lagi memperbincangkan situasi dunia persilatan masa ini. Waktu itu kalau kau banyak persoalan yang menimpa dinmu, sekuat Tenaga Lohu akan membantumu titik. Belum habis ya bicara, mendadak dari kejauhan sama kumandang gelak tawa yang menggila, suaranya seperti orang kegirangan dan mencak-mencak karena putus lotre cepat sekali gemaglak tawa itu meluncur datang ke arah gua ini. Lantas terdengarlah sebuah suara serak seperti gemreng pecah berkata di luar gua sana, Li Hian bocah kurcaci, tidak lekas keluar kau, apakah belum cukup derita yang kau terima ini? Giok Liong menjadi terperanjat, disangkanya musuh besar Li Hian siapa yang telah tiba lagi, atau anak murid dari Hian. Bing Mokek telah balik kembali. Kalau Giok Leong merasa khawatir sebaliknya Ali Mandah tersenyum girang, serunya, kunyuk kalian, tunggu menyenangkan punya teman-teman seperti kalian. 50 tahun sudah kalian masih ingat untuk datang kemari lalu ia mendongak dan terawa terbahak-bahak juga, begitu keras gematawanya itu sampai kuping Giok Liong mendengung. Kini keaaan -aa di luar gua sudah terang benderang. Gelak tawa yang ramai tadi berkumandang lagi, Terdengar seseorang berkata, Bocah keparat Lihian, agaknya kau tidak pandang sebelah mata pada kawan lama lagi, berani berkata omongan yang tidak enak didengar begitu ayo merangkak keluar. Marilah kita bertemu dan bercengkerama akan kulihat macam apalagi tampangmu yang bagus dulu. Lihian berkata kepada Gio liong, mari kita keluar melihat-lihat. Hahaha, 50 tahun sudah akhirnya aku bebas kembali. Sekali berkelebat ringan sekali tubuhnya melayang keluar gua secepat anak panah. Giok Liong juga tidak mau ketinggalan ikut melesat keluar gua, kelihatan di luar gua sana berjajar berdiri tiga orang mengenakan juban putih panjang, dengan rambut kepala ubanan semua, tapi air muka mereka beraneka ragam, berbeda-beda tapi bertubuh tinggi kekar. Yang berdiri di sebelah kiri bermuka hitam kehijau-hijauan hidungnya bengkok, Bermata jeling seperti macu Garuda sikapnya garang. Di tengah yang terapit bertubuh tinggi besar hampir setombak lebih, kulit mukanya bersemu merah ungu, jenggot panjang terurai di depan dadanya, matanya besar berkilat sangat galak sekali. Orang yang berdiri paling kanan lain pula rupanya penuh codet seperti bekas kena penyakit kudis, matanya bundar bermulut lebar besar berjambang bau lebat, ia berdiri sambil bertolak pinggang sangat gagah dan angker. Begitu sampai di luar segera Lihian membungkuk memberi soja kepada mereka sambil berseru, Haya, to aku bertiga datang berkunjung bersama, sungguh menyiksa adikmu saja. Si orang tua yang berdiri di tengah bertubuh kekar besar itu, begitu Lihan melangkah dekat lantas pentang kedua lengannya yang besar kuat memeluk Lihian dengan kencang, Sepasang matanya yang berkilat itu berlinang air mata, suaranya keras dan tertawa aneh, losu beberapa puluh tahun ini, sungguh kau menderita dua orang di kanan kiri itu juga merubung datang ikut berpelukan berempat mereka. Saling bertangisan, melampiaskan rasa rindu sekian lama ini sampai suara tangis yang menggerung-gerung ini bergema di dalam alas pegunungan. Giok Leong berdiri di samping, melihat adegan yang mengharukan ini, Hatinya terasa kecut, batinnya, ketiga orang ini kepandaian silatnya pasti sangat hebat tak di bawah Li sendiri, sungguh merasa heran titik tengah ia berpikir, mereka berempat sudah menghentikan tangisnya. Li memutar tubuh, wajahnya berseri girang, tapi air mati masih meleleh saking kegirangan, katanya kepada Giok Liong, harap maaf karena kita sudah lama sekali tidak pernah bertemu kau memari, biar loho perkenalkan kepada ketiga Toa Koku ini, lalu berpaling berkata kepada mereka bertiga, Toa Ko, Jiko dan Samko, mari ku kenalkan seorang sahabat muda Ma liong yang berjuluk Kim Pit Jan Serentak mereka tertegun memandang ke arah Giok Liong. Giok Liong merasa tiga pasang mata mereka laksana kilat menatap ke arah wajahnya sehingga hatinya menjadi bercekat, namun lahirnya tetap tenang malah unjuk senyum wajar, serunya sambil unjuk hormat. Wamp Gio Kliong, selamat bertemu para Cian Pwe. Lalu satu persatu Lihian perkenalkan mereka bertiga, si tinggi besar di tengah itu bernama julukan Kyok Tian Sin Lase sebagai Toako, yang sebelah kiri adalah Wei Tian Ying sebagai Jiko dan yang terakhir adalah Kalong Chi Hong. Waktu satu persatu mereka membalas hormat Giok Liong, didapati olehnya sorot pasangan mereka memancarkan sinar aneh yang sulit diselami. Giok Liong tidak tahu apakah sebabnya, tatkala ini tiada waktu untuk memperhatikan hal ini, maka persoalan ini juga. Lantas berlalu begitu saja, setelah basa-basi sekadarnya lantas King Tiao malaikat penunggak gunung, Luce merangkap tangan didapati dada serta katanya sungguh. Los berempat sungguh sangat beruntung dapat berkenalan dengan Xiao Hiap, sayang sekali waktu memburu kita harus segera kembali pinggoan di laut utara sana, terpaksa tidak banyak waktu untuk saling bercengkrama dengan Xiao Hiap. Besar harapan kami beberapa waktu lagi kita bisa bertemu dan berkunjung lagi di kalangan Kangou. Air gerak hati Gio Iyong ada niatnya hendak menjelaskan tentang keonaran yang bakal menimpa kaum persilatan, diminta mereka suka memberikan bantuannya, namun setelah dipikirkan lebih lanjut, rasanya rada janggal dan rikuh, P dan Fok tidak mereka bakal kembali ke Tionggoan lagi, tatkala mana pasti pada saatnya mereka bisa bertemu dan ngobrol. Maka segera ia unjuk soja, serunya Sungguh besar rezeki Wang dapat berkenalan dengan para ciam Po yang yutai. Besar harapan Wang kelak dalam waktu yang tidak lama bertemu lagi, masih ada sesuatu hal yang Wang akan minta bantuan dari para Cian PWE. King Tiansin berempat berbareng berkata. Kelak, kalau kita kembali lagi ke Tiong Goan, bila Xiao Hiap benar-benar memerlukan bantuan, kita menerjang gunung bergolok atau lautan api juga pasti kita lakukan tanpa pamrih. "Habis berkata, berbareng bayangan mereka berkelebat, membawa kesyurangin yang ringan sekali tahu tahu bayangan mereka sudah menghilang di dalam hutan lebat di depan sana." Hati Giok Leong serasa kosong hampa, tapi Radat terhibur dan bersyukur pula. Menurut katanya tadi King Tianxin Losei buru-buru hendak kembali ke pinggoan di Laut Utara, terang bahwa pangkalan mereka pasti di sana. Apakah mereka ada hubungan dengan Hwi Tianhek Mahuan dari Laut Utara itu? Kalau dugaan ini benar maka hari-hari selanjutnya banyak sekali pertolongan yang harus dinyatakan kepada mereka. Sesaat Jiok Liung berdiam diri matahari sudah terbit semakin tinggi menerangi jagat raya ini, dalam hati ia tengah menerawang tindakan selanjutnya yang harus dilaksanakan. Teringat tugas berat yang dipikulnya, tanpa merasa ia menghela napas panjang. Menjejakan kaki, badan seringan asap lantas meluncur dengan pesat sekali sambil mengembangkan lenghuntoh ia berlari-lari kencang menuju ke timur laut. Giok Liong sudah kerahkan seluruh tenaganya untuk mengembangkan ilmu ringan tubuh Leng Toh ini, maka badannya seperti berubah segulung jalur putih melesat kencang dan meluncur gesit seluruh timbul di hutan lebat dan semak melukar. Tapi hati Giok Liong sedang gundah dan memutar otak berpikir, sejak meninggalkan hutan kematian hampir satu bulan sudah. Menurut pesan Wi Hian Chi yang Liong Bun diharuskan dalam jangka waktu setengah tahun dirinya harus sudah dapat menemukan gurunya, menyatukan Ih LWS bersama seluruh kaum dagah persilatan untuk melawan kekuatan terpendam dari hutan kematian. Satu persoalan belum lagi dapat diatasi bersama pula, telah muncul golongan hiat imbun di Kangou, selama hampir satu bulan ini apa yang telah dialami sungguh sangat banyak dan ruwet sekali. Istana beracun sudah ia BSTV, Ausai muncul kembali dengan taas NJ terornya yang ganas meruntuh totalkan pihak Kubipan. Serta Hian Bing Mokek yang serba misterius ini, ini cukup mengejutkan dan menguatirkan sekali. Kalau dihitung secara total, kecuali Hiat Hang dan Kim I dua organisasi jahat yang malang melintang di Kangou tak terhitung di dalamnya. Hutan kematian, istana beracun, Hiat Ing, Bun, Hian Bing Mokek serta aliran CTRM merupakan lima golongan dan aliran yang hebat dan berkekuatan besar pula. Kelima aliran jahat ini masing-masing tentu mempunyai kaki tangannya yang hebat dan lihai dengan berbagai ajaran silatnya yang tersendiri dan aneh. Satu saja dari kelima golongan ganas ini cukup untuk menyapu dan memberantas golongan lurus kaum persilatan. Jikalau delapan besar aliran silat lurus, serta para orang gagah dan Satria jantan tidak bisa bersatu padu bekerja sama untuk membendung bencana yang bakal timbul ini, maka dunia persilatan di dataran tengah ini sulitlah untuk angkat kepala atau hidup aman dan sentosa. Karena pikirannya ini, seketika Giok Liung terbayang adegan pembunuhan total di puncak kubisan tempo hari, tanpa merasa ia menjadi merinding dan ngeri. Diam-diam ia ambil ketetapan dalam benaknya. Istana beracun sudah mulai mengulurkan cakar jahatnya. Aku harus segera menuju ke Butong San untuk mencegah terulangnya kejadian bencana darah. Ya, memang letak Berutong adalah yang paling dekat dengan Godisan. Maka dapatlah dipastikan sasaran kedua akan teror yang bakal dilaksanakan oleh pihak Istana Beracun pasti adalah Butong Pei. Maka tanpa ayal lagi kakinya semakin cepat bergerak terus melesat dengan kencang, membelok arah menuju ke timur laut. sehari harian -hari ia berlari kencang tanpa merasa sampai hari telah menjelang maghrib lewekang latihan Giyok Liong boleh dikata sudah mencapai puncak kesempurnaannya, meskipun. Hari sudah mulai gelap matanya masih dapat melihat tegas dan jelas, pada saat mana ia sudah mulai memasuki daerah pegunungan Busan pada puncak ke-12. Suara burung gagak ramai dan ribut kembali dalam sarangnya, matahari memancarkan sinar kuningnya sebelum sembunyi ke dalam peraduannya, setelah menembus sebuah hutan lebat Giok Leong tiba di sebuah dataran rumput yang luas dan menghilang jelas terlihat di depan sana terbentang sebuah aliran sungai kecil, dengan aliran airnya yang bening gemericik, Sungguh indah pemandangan panorama menjelang malam ini. Setelah menempuh perjalanan jauh selama satu hari, Giok Leong merasa letih juga, sampai di pinggir sungai ia duduk serta menggayung air dengan telapak tangannya untuk membasuh mukanya yang kotor penuh debu. Seluruh badan seketika terasa nyaman dan silir, sehingga semangatnya pulih kembali, bergegas ia berdiri dan menggeliat, dan memandang ke sekitarnya. Dilihatnya setelah melampaui padang rumput ini di depan sana terdapat sebuah hutan lebat pula di belakang hutan ini adalah sebuah puncak gunung yang menembus awan sambung menyambung memanjang tak kelihatan ujung pangkalnya Menurut perhitungannya dengan kecepatan larinya ini mungkin tengah malam nanti ia sudah dapat tiba di Sam Tongsan. Koan di Begitulah setelah beristirahat sekedarnya, ia bergerak lagi dengan pesat berlari kencang di dataran padang rumput ini terus menyelinap memasuki hutan lebat langsung menuju ke arah letak berutong san. Tidak lama setelah Giok Liung melewati hutan lebat ini, di pinggir sungai sana terdengar kesiurangin dari lambaian. Pakaian orang, Ternyata di sana sini sudah berdiri jajar empat hosio pertengahan umur yang mengenakan jubah abu-abu di sebelah samping lagi berdiri dua orang tosu yang bersikap agung dan suci. Salah seorang hosio yang terdepan menjengkel kasar hektometer, betul juga dugaan ketua kita, kiranya tidak sia-sia kita menunggunya di dalam hutan ini iblis laknat ini terang sedang menuju ke Butongsan. Lalu ia ayunkan tangan menyambitkan selarik sinar putih perak berbunyi nyaring menembus angkasa, di bawah pancaran sinar matahari kuning sungguh sangat menyolok dan terang sekali. Salah satu dari kedua tosu yang berdiri di samping itu mengekeh dingin, katanya, bocah keparat itu sekali ini pasti takkan dapat lolos, hehehe, di sorga ada jalan dia tak mau pergi, neraka tertutup sebaliknya ia datang menerjang, Butong San agaknya bakal menjadi tempat kuburnya Seorang tosu yang lain mengerutkan alis Ujarnya, aneh benar kulihat Magio Kliung ini Bukan ini, bukan seorang tokoh kejam yang bertangan gapah dan berhati kejam Kenapa lengannya itu berlepotan darah? Segera seorang hwasyo menyelak bicara Heng menilai seseorang jangan dari raut mukanya Demikian juga mengukur dalamnya laut Jangan dari permukaan airnya. Apa kau bisa menduga kalau bocah keparat itu memiliki kepandaian silat yang sehebat itu? Kalau hari ini tidak melihatnya sendiri, sungguh aku tak percaya. Hahaha, apapun yang bakal terjadi, terang tindak tanduknya sudah masuk ke dalam perhitungan kita. Mari jangan berayal, kita kuntit dirinya. Mereka saling pandang sambil tersenyum puas terus berloncatan dan berlari enteng seperti awan mengembang dan air mengalir langsung menembus ke dalam hutan. Baru saja bayangan mereka lenyap, dari atas pohon besar yang terdekat di pinggir sungai itu tiba-tiba terdengar jengekan tertawa dingin orang, sedikit daun bergerak lantas berkelebatan bayangan sok abu-abu melambung tinggi terus terbang pesat menyelinap ke dalam hutan lebat di depan sana. Suasana di padang rumput kembali menjadi sunyi, namun kadang-kadang terdengar kesiur angin dari lambaian baju orang yang tengah berlari kencang. Tiba-tiba berkelebat dua sosok langsing semampai, tahu-tahu di pinggir sungai itu telah berdiri dua gadis sayur jelita yang mengenakan mantel kuning serta baju putih. Gadis sebelah kiri agaknya lebih tua dan matang dalam pengalaman, alisnya berkerut dalam, ujarnya lirih, Simoai, Kaucu menduga dia pasti lewat daerah sini, kiranya tepat sekali. Tapi situasi sekarang semakin gawat. Bagaimana kita harus cepat bekerja supaya berita ini dapat segera sampai pada Kauchu? Adik keempat di sebelah kiri itu berseri tawa, biji matanya yang bundar hitam mengerling lalu sahutnya, begini saja Samci, pergilah kau melapor kepada Kaucu biar adikmu membuntuti dia. Begitu juga baik. Segera aku pulang Mi Iapor. Ya, Ingat, kau harus lekas pergi cepat kembali, urusan kali ini bukan persoalan sepele. Baiklah kita jumpa lagi nanti serentak mereka bergerak berpencar kedua jurusan sebentar saja bayangan mereka sudah berkelebat menghilang. Keadaan pinggir sungai kembali hening lelap. Sekarang marilah kita ikut perjalanan Giok Liong bagai angin lalu seperti burung terbang saja ia menembus hutan yang lebat ini, jurang dilompati lembah diselusuri seonak berlari di dataran lapang, begitulah menyelusuri pegunungan Busan ia terus menuju ke utara menempuh ke arah Butong Pei. Kepandaian silatnya boleh dikata sudah dibekali lewekang ratusan tahun lamanya, maka begitu ia mengembangkan ilmu ringan tubuhnya sekuat tenaga, maka perbawanya sungguh sangat hebat. Tepat tengah malam, seng putri malam memancarkan sinarnya yang cemerlang menerangi jagat raya. Dari kejauhan butong sudah kelihatan seperti raksasa yang tengah berjongkok di bumi yang luas diliputi kegelapan. Sepanjang jalan ini didapati oleh Giok Liong sudah beberapa kelompok kaum persilatan yang kosen dan lihai tengah menguntit dan mengawasi gerak-geriknya. Tapi dia tidak ambil peduli. Sebab dia tahu bahwa dirinya sudah menjadi tokoh yang menggemparkan dunia persilatan. Maka dalam situasi yang genting dan banyak tokoh-tokoh silat yang mengasingkan diri saling bermunculan ini, Tidaklah mengherankan kalau dirinya semakin menarik perhatian dan pengejaran mereka. Tatkala ia sudah melampaui Busan dan mulai menginjak daerah Butongsan dengan pegunungan yang lebat memanjang itu, mendadak ia melihat di lamping Gunung di kejauhan sana ada dua puluhan bayangan orang tengah melayang dan berkelebat menghilang. Betapa tajam pandangan Giok Leong sekarang! Sekilas, pandang saja sudah cukup mengejutkan hatinya. Karena kedua puluh bayangan manusia itu masing-masing kepalanya. Berambut panjang dan terurai melambai. Dilihat gelagatnya naga-naganya pihak Hian Bing Mokek juga sudah ikut bergerak di daerah pegunungan Butong San ini. Untuk apakah kedatangan mereka? Apakah mereka sudah akan mulai dengan pergerakan? Begitulah sambil berpikir ia mau semangat dan mengerahkan tenaga. Kini badannya melenting semakin pesat menuju ke puncak Butongsan. Belum lama ia menempuh perjalanan, tiba-tiba terdengar kumandang tembang mantra dari belakang sebuah batu besar di pinggir jalan. Segera Giok Leong menyilangkan kaki badannya, terus berhenti bergerak, dan berdiri tegak di atas tanah. Dari belakang, batu cadas besar berjalan keluar sebarisan. Pendeta gundul mengenakan seragam ungu. Seorang yang memimpin di depan alisnya tampak gombiok memutih menjulai turun, air mukanya bersemu merah seperti muka bayi, sepasang matanya sedikit dipejamkan gerak-geriknya sangat lamban dan agung sebagai pembawaan seorang suci. Yang mengekor di belakangnya terdiri dua baris, kanan-kiri masing-masing enam orang, semuanya berjumlah dua belas, rata-rata sudah mencapai pertengahan umur, dengan pandangan mata berkilat tajam. Sekali pandang saja lantas dapatlah diketahui bahwa kedua belas pendeta ini memiliki kepandaian silat yang cukup tinggi. Iringan para pendeta ini maju terus sampai di depan Giok Liong sejauh lima tombak baru menghentikan langkahnya. Pendeta pemimpin yang lebih tua itu masih beranjak maju dengan langkah lamban dan kalem sampai empat tindak di hadapan Giok Hang baru berhenti. Sepasang matanya yang merem itu dengan seksama tengah mengamati Giok Liong. Melihat sikap pendeta tua Yan Ak Agung serta penuh hormat ini, tahu Giok Liong bahwa orang di hadapannya ini pasti tokoh bukan sembarangan tokoh, sedikit soja ia berseru lantang, toa suhu merintang jeselan, entah ada petunjuk apakah? Pendeta tua angkat sebelah tangannya di depan dada sambil bersabda Buddha, Lalu ia bertanya dengan suara rendah, apakah Xiao Sichu ini adalah Kim Pit Jan Hun Liong yang baru-baru ini menggemparkan bulim? Alis Giok Liong rada berjengkit, sahutnya sambil merangkap tangan, aku yang rendah memang Ma Giok Liong adanya, harap tanya siapakah nama julukan Tai Su ini serta dari aliran atau suayais jaadi kuil yang mana? Sebentar sepasang meta pendeta tua memancarkan kilat tajam lantas menghilang, sahutnya tertekan, Lo Cheng Hian Hong, Hang Tiang, Xiao Lim Si beserta 12 muridku, sudah lama kita menunggu kedatangan Chuan di sini. Terkejut Giok Leong dibuatnya, pikirnya, sungguh tak nyana Hang Tiang Xiao Lim Si Hian Hong Tai Su pimpin para muridnya ikut campur dalam urusan ini. Apa mungkin kedatangan mereka di sini melulu hendak menghadapi aku? Ternyata ketua Xiao Lim Si Hian Hong Tai Su ini sudah puluhan tahun lamanya mengasingkan diri, sekian tahun lamanya tidak ikut campur mengurus perkara duniawi, begitu hebat kepandaiannya menurut kabarnya sudah sempurna betul, tapi selama ini belum pernah dengar ada orang pernah menjajal ilmu silatnya itu. Otaknya berpikir, namun lahirnya Giok tetap berlaku tenang, sikapnya ini sungguh sulit untuk dijajaki, katanya sambil tersenyum, oh ini aku yang rendah sungguh tidak berani terima sampai-sampai ketua Xiao Limsi serta para Taisu menunggu aku di sini, Hian Hong Lo Chiam Pua. apakah ada urusan harap suka memberi petunjuk. Sekali lagi Hian Hong bersabda Buddha, baru berkata lirih, Kedatangan pendeta tua ini tak lain bukan hanya untuk menolong bencana pembunuhan yang berkenaan di Bulim. Oh, ujar giokhang Menghindarkan bencana pembunuhan besar yang berkancah di Bulim ini, adakah sangkut pautnya dengan diriku? Kulihat Xiao Sicu bermuka cakap bersinar terang, kalau dugaan loceng tidak salah pasti kepandaian silatmu tidak sudah di bawah gurumu Pang Cian Pwe bukan? Gio Liong ngunjuk senyum lagi, ujarnya, Cian PW terlalu memuji, aku yang rendah sungguh tak berani menerima pujian ini. Kalau Xiao Sichu mempunyai dendam sakit hati dengan delapan aliran besar lurus Lo Cheng ingin benar mendengar penjelasan serta seluk-beluknya. Mungkin aku bisa jadi penengah untuk melerai pertikaian, demi Xiao Sichu sendiri juga bagi kaum persilatan umumnya. Mendadak Giok Liong mendungak bergelak tertawa, nada gelak tawanya kumandang meninggi seperti gerungan naga dan aum singa, bergema lama dan menembus ke tengah awan. Setelah menghentikan tawanya, mendadak ia berseru lantang para kawan sudah jauh berdatangan kemari, sungguh aku yang rendah merasa sangat beruntung mendapat kehormatan begini besar. Mengapa bermain sembunyi kepala mengerutkan ekor seperti bangsa pancalongok? Kelihatan Hian Hong Tai Su sedikit mengerutkan alis, hatinya membatin, baru saja aku mendengar kesulur angin. Dia lantas bisa mengetahui. Tanda petik. Benar juga dari belakang batu besar sebelah samping sana lantas kumandang tawa terkekeh yang menusuk telinga, beruntun melompat keluar tiga orang enam puluhan tahun, rambut dan jenggot mereka sudah beruban semua.